What's up? Produktif vs mager. Halo teman-teman. Menurut lu produktif itu apa sih? Kalau menurut gua produktif itu sangat simpel, yaitu bergerak dan melakukan. Itu saja. Nah, kadang kita terkecoh bahwa yang namanya produktif adalah harus menghasilkan uang. Menurut gua sih enggak. Ketika lu melakukan hal kecil apalagi keadaan sekarang ini yang menuntut kita diam di rumah. Ya, seperti halnya lu membersihkan dan merapikan kamarmu sendiri. Itulah awal dari keproduktifan kita. Simpelnya aja deh, ketika lu bangun tidur, tentunya lu membersihkan dan merapikan tempat tidur lu. Dan mengganti sarung bantal yang semalam kamu ilerin. Yang tentunya bau. Itu yang pertama. Kedua, mungkin di samping ranjang lu berserakan tisu. Nggak tahu tisu buat apa di situ. Semalam lu ngapain? Untuk lap ingus mungkin ya. Malamnya kamu lagi baca buku, entah buku apalah itu. Ya, rapikan, taruh di tempatnya. Kan simpel. Sederhananya seperti itu. Ketiga, lu tahu kan biasanya kita sering ngemil atau ada sisa makanan yang kita simpan beberapa hari di plastik. Dan jeruknya kita diamin aja sampai keluar aroma bau busuk dan menyengat. Hey Virguso, bersihkanlah. Kalau kamar lu bersih, yang enak juga lu, ya enggak? Lanjut, setelah itu sapu kamar lu. Ini contohnya nih, gue lagi bersihin kamar, walaupun pura-pura. Tapi pura-pura sambil ngebersihin kamar ya juga lumayan sih. Apakah itu produktif? Ya jawab dalam hati sob. Oke, jangan close dulu videonya. Masih lanjut. Lu pernah mager nggak? Mager sama dengan malas gerak. Kan biasanya kita senang tuh kalau lagi chatan sama temen. Gua mager bro atau sis. Dan lu dengan senangnya bilang, mager. Biar pura-pura aja kalau lu dilihat mager. Dan anehnya lu senang. Lu senangnya apa sih? Bentar, kok gua jadi emosi ya? Udah-udah lanjut. Lu pernah nggak mager? Gua rasa pernah. Kayaknya semua orang juga pernah deh kayaknya. Apa yang lo lakuin? Pasti lihat HP berjam-jam, tidur-tiduran, naruh kaki di atas, atau apalah itu. Tiba diajak lo sama teman untuk keluar malam atau untuk main. Maaf sis, bro, lagi mager nih. Sontok lo yo. Bentar-bentar. Mager mungkin saja karena kamu asik dengan apa yang kamu lakuin. Atau kamu lagi malas-malasnya. Ataupun kamu buat kemalasan dalam dirimu. Atau kamu kita semua dah. Lagi stres, bingung. Makanya kamu mager. Makanya kita mager. Ya bisa aja sih. Tapi jangan buang-buang waktu sob. Melawan mager salah satunya dengan melakukan hal kecil di atas. Ya seperti pembahasan yang pertama lah tadi ya. Oke, videonya cukup di sini saja. Mungkin bertentangan sama lo, tapi gue rasa enggak sih. Makasih udah menonton. Jangan lupa subscribe. Lo nggak subscribe juga nggak apa-apa. Kata Maeli, gue patahin rahang lo. Oke, thank you.